Oke, ini masa praktek masak telur ya. Ini yang kelompoknya celemeknya warna merah ini masak telur apa ini? Crispy kriuk. Crispy kriuk. Oke, bahan-bahannya sudah ada ya? Oh, ini bahannya telurnya. Ini ada apa itu? Raito. Itu kompornya. Sudah nyala belum kompornya? Oke, silakan lanjutkan kegiatannya. Halo, assalamualaikum. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ini yang dimasak telur apa ini? Telur sushi. Master chefnya siapa? Master chefnya. Itu lagi apa yang digoreng? Bawang. Ini cara pembuatannya guys. Jadi mula-mula bawang ya. Terus itu ada pare ngaduk telur juga. Ini bagi-bagi tugas ini mereka. Ini masak apa yang ini? Telur dadar? Sosis. Oh, ini kelompok berapa? Kelompok satu. Ini siapa nih? Faris ini? Zaki. Ini Yadis. Ini Azura ya. Oke guys, ini kita lihat ya cara mereka memasaknya. Nih. Paling murah. Telurnya nih. Bahannya ya, bahan untuk membuatnya itu telurnya berapa ini? Tiga. Terus itu nasinya. Ini telur apa namanya tadi? Telur sushi. Telur sushi. Ada bahan campurannya nggak? Nggak ada ya. Oh, itu kompornya. Ini bahannya. Itu nanti Bapak cobain tuh rasanya apakah pas atau keasinan atau kebanyakan bumbu atau gimana nanti. Ya. Atau hambar seperti apa. Oh, ini dimasukkan ya? Ini apa ini namanya yang ini? Oh, kentang. Kentangnya digoreng ya? Ini pakai minyak apa ini? Mentega. Hati-hati nih. Nanti disajikan ya di atas meja. Itu telurnya berapa biji? Empat. Gak apa-apa, itu bagus itu. Oh, itu telurnya. Oh, masak.
atau mau balik ke ya? Kena no. No pa, kena no. Ini bahan-bahannya bisa dijelaskan lah Sopina, apa ini bahan-bahannya? Ya. Ini minyaknya minyak goreng atau mentega? Minyak goreng. Ini guys, ini telurnya, ini masakan anak-anak ini. Ini enak banget ini. Nah, itu bahan-bahannya bisa dilihat di samping. Oke, ini hasilnya nih, ini saya nyoba nih rasanya. Ini banget ini kayaknya. Berapa kali kami? Enak ya.